Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Ya, kali ini kita akan membahas event baru. Ini event yang cukup menarik juga. Di sini tertulis membeli satu dan mendapat satu di diskon 50%. Ya, seperti apa ini? Jadi saya juga masih bingung. Kita bacain aja peraturannya. Di sini selama event berlangsung, Anda dapat memilih satu skin hero dan item bundle dalam diskon shop, dan diskon setengah harga akan berlaku pada item kedua. Oh, jadi kita membeli satu skin, nanti skin keduanya akan didiskon 50%. Saat membeli bundle, skin hero atau item bundle dengan harga yang lebih rendah akan dianggap sebagai item kedua Anda. Pembelian akan menjadi setengah harga dan ini tidak terpengaruh apakah item kedua itu adalah skin hero atau item bundle. Jadi yang didiskon itu harga yang terendahnya ternyata ya. Anda dapat memilih untuk membeli produk apapun, tetapi dalam setiap pembelian selama event berlangsung, Anda harus membeli dua produk pada waktu yang bersamaan. Anda juga tidak bisa membeli hanya satu produk atau lebih dari dua produk pada saat yang bersamaan. Jadi, kita harus membeli dua gitu ya, dipaksa untuk membeli dua item. Dalam shop, skin dari hero yang belum Anda miliki hanya bisa dibeli bersamaan dengan hero tersebut. Oh, jadi kalau ada skin yang mau dibeli tetapi belum ada hero-nya, itu tetap dibundelkan jadi satu. Ada batasan jumlah pembelian selama event berlangsung, dan jika Anda telah mencapai batasan jumlah pembelian, Anda tidak bisa lagi menikmati diskon dari event ini. Mungkin limitnya seperti biasa 4 kali pembelian ya. Oke, kita langsung coba aja deh ya. Di sini skin yang belum saya punya adalah Rafaela Flower Fiery dengan Clean Gun and Rose ya. Kalau di sini kita lihat Rafaelanya 899 diamond, cleannya 749 diamond. Ditotalin jadi 1274, itu setelah didiskon. Nah, di sini tertulisnya save for you 374 diamond. Jadi kita menghemat 374 diamond, itu berarti diskonnya dipotong ke clean karena clean dengan harga terendahnya ya. Langsung kita beli aja. Nah, ini dia si clean skin spesial Valentine tahun 2017 itu ya. Itu skin yang belum saya punya. Kemudian yang kedua ini Rafaela skin event pasca tahun 2017 juga. Ini skin spesial skin event juga. Jadi mungkin di pasca tahun 2018 ini enggak tahu deh ada skin baru atau enggak. Kemudian di sini ada Ruby Orchid Butterfly dengan Gold Christmas Carnival. Jadi dua-duanya harganya sama ya, dipotong 50% di 599, jadi kita hemat 299. Lumayan juga, langsung deh kita beli juga di sini ya. Untuk si Ruby memang belum saya punya ya. Ini goldnya spesial skin Natal tahun 2017 ini ya. Ini skin-skin lama yang belum saya beli ya. Jadi saya tidak mau membeli karena saya akan menunggu diskon-diskon yang seperti ini. Jadi banyak skin yang saya beli itu bukan dari langsung beli dari shop ya, tapi dari event-event diskonan gitu ya. Ya maklum lah ya, kita diamondnya terbatas ya, kita nunggu yang diskonan aja untuk membeli skin-skin tersebut. Nah, di sini tersisa 2 kali pembelian lagi ya, jadi bisa kita beli 2 item lagi. 2 kali lagi kita coba lihat dulu. Ini ada National Flag Card gak guna, Double BP Card juga gak guna, Name Change Card juga gak guna ya. Coba kita lihat Double XP Card. Oh, udah level 30 kita. Dan save diskonnya gak banyak juga kalau kita lihat, 149. Yaudah deh, gak usah dibeli lagi ya. Jadi cukup segitu aja kita belinya. Dan saya lihat dulu skin yang belum saya punya. Ini masih Saber, gak ditampilin tadi ya. Wah, pelit banget nih Muntun. Saber sama Freya gak ditampilin ya. Waduh, kacau ini ya. Dia nggak mau kita beli skin semua ya, jadi dia campur-campur dengan item-item lain. Wah, pandai ini Muntun ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Mungkin event ini akan dirilis di normal server segera. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Bye-bye.